Ha, Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi kita hari ni. Banyak hari tak buat video kan. Hari-hari buat video, nanti aku nak kena buat panggung wayang. Nak kena beli tiket nak tengok. Okey, apa cerita hari ni? Saya banyak dapat maklumat berkenaan dengan 1MDB Tony Kwok kan. Sebenarnya 1MDB ni bukan semua rakyat boleh bercakap pasal 1MDB ni kalau tak betul-betul faham. Saya pun tak campur sangatlah. Sebab apa? Saya lebih kepada ambil basic-basic je. Untuk kita nak buat penilaian dan penelitian sebagai rakyat. Itu saja. Kita tak boleh nak campur lebih-lebih. Apa pun kalau ikut pada statement Tony Kwok, Najib Razak ni, Datuk Seri Najib Razak ni, dia adalah hanya penasihat kepada 1MDB dan dia bukan board of director mengikut akta syarikat. Maksudnya dia tidak tersenarai di dalam 1MDB sebagai ahli lembaga pengarah ke apa, tak ada. Dia hanyalah penasihat, advisor. Jadi kat sini kita diberitahu bahawa tak bolehlah nak salahkan Najib, dia hanya penasihat. Walau bagaimanapun, mentaliti orang, persepsi orang, dia merujuk kepada apa kaitan Najib dengan 1MDB. Tak kisahlah dia penasihat ke, ataupun dia tukang sapu ke, dia tukang cat ke apa, tak kisahlah. Tapi dia ada kaitan dengan 1MDB sebab yang kedua, dia adalah Perdana Menteri. Bila dia Perdana Menteri, lepas tu dia pula ada terpalit dengan nama 1MDB. Orang meletakkan kuasa penuh dalam membuat sesuatu keputusan itu terletak pada dia lah. Walaupun jawatan dia, kedudukan dia hanya seorang penasihat, orang melihat begitu. Walaupun pada dasarnya bukan begitu, pasal dia adalah Perdana Menteri. Lainlah kalau dia tu hanya YB ke ataupun esko-esko biasa. Mungkinlah tak kuat sangat, ataupun dia bukan orang politik. Lainlah. Jadi ini semua adalah serangan-serangan politik terhadap Najib berkaitan dengan 1MDB. Ramai di kalangan kita buat persepsi untuk nak mengecam Najib. Sebenarnya kalau kita lihat daripada statement Tony Kwok tu, memanglah pada dasarnya kita tengok Najib ni hanya penasihat. Jadi dia ada tak membuat apa-apa nasihat kepada 1MDB secara rasmi? Maksudnya bersurat ke? Ada ke? Kalau tak ada, kalau memang dia terpalit sekali lah. Walaupun bukan dia mastermind. Yang kedua, sebagai seorang Perdana Menteri, dia dilihat telah ditipu oleh JOLO. Telah ditipu oleh JOLO dan tim JOLO. Tak bolehlah macam tu. Sebab awak tu Perdana Menteri, mewakili suara rakyat, mewakili kebajikan rakyat, mewakili negara. Jadi kalau awak tu boleh ditipu oleh orang, yang menerima impak tu nanti adalah rakyat dan negara. Di situ kesilapan dia. Jadi kesimpulan dia, Najib tak bolehlah jadi Perdana Menteri macam tu. Sebab dia tak pandai. Dia boleh kena tipu dengan orang. Dan kalau dia kena tipu tu bukan dalam skala yang kecil, skala yang besar. Jadi itu yang kita dengar, Najib kena tipu dengan JOLO, Najib kena tipu dengan JOLO. Tak apalah, dia kena tipu tu cerita lain lah. Macam mana dia boleh kena tipu? Dia adalah harapan seluruh rakyat Malaysia. Lepas tu kena tipu. Bila kena tipu, yang jadi mangsa tu rakyat. Yang terkesan tu adalah negara. Sebab tu aku kata, kalau boleh kena tipu ni, tak boleh jadi Perdana Menteri lah. Macam mana nak jadi Perdana Menteri? Kena tipu dengan orang, habis semua orang jadi tunggal langgang. Jadi pada pandangan saya, walaupun Najib tu hanyalah penasihat kepada 1MDB, just advisor, dia tetap bertanggungjawab lah. Sebab kuasa Perdana Menteri tu ada kat dia. Dan pada masa tu dia Menteri Kewangan, dia Perdana Menteri, dia juga penasihat kepada 1MDB. Satu apa ni, syarikat yang melabur jutaan, bilion, melibatkan angka yang besar, dia mesti kena hati-hati lah. Manipulasi, fitnah, cerita-cerita ni
kalau kamu tu Perdana Menteri, dia memang memberi impact kepada kamu. Ya? Kalau betul apa yang Tony Pua cerita ni, aku bersimpati lah dengan Najib tu. Pasal apa? Dia boleh kena tipu dengan JOLO. Tentang JOLO ni, banyak kali dah aku cakap, bukan tak boleh dapat JOLO ni. JOLO ni boleh dapat. Ya, kita kena faham dalam skop yang lebih besar dan di luar kotak. Ya, JOLO tu kalau diambil bawa balik ataupun dia datang serah diri, dia hanya akan dihukum atas kesalahan pecah amanah. Pecah amanah ni kena penjara, bukan kena hukum mati. Jadi kalau kena penjara berapa tahun? 4 tahun? 5 tahun? Dia bukan ada apa-apa skandal yang melibatkan jenayah bunuh orang ke apa. Tak ada. Dia songlap je. Kan? So, kenapa dia tak nak balik? Yang dilarikan tu bukan sikit, berbilion. So, kalau banyak tu punya duit dia dah bawa lari, bukan dia tak nak balik Malaysia. Cuba fikir, kenapa dia tak nak balik? Baliklah Malaysia. Kan? Hukuman 4 tahun, 5 tahun, tak apa. Kan? Duit berbilion. Betul? Jadi, pada pandangan jebat neraka, adalah tidak logik kenapa JOLO tak nak serah diri. Sebab tu aku buat video sebelum ni. Aku kata aku boleh bawa balik JOLO tu. Sebab tak payah bawa balik pun, dia balik sendiri. Dengan syarat, ketua polis negara hanya perlu memberi jaminan keselamatan dekat dia. Sebab dia adalah saksi utama dalam kes 1NDP. Faham tak? So, konspirasi yang melibatkan 1NDP ni, kita takut ada tercetus konspirasi untuk nak bunuh dia. Kalau bunuh dia, kes 1NDP ni lagi dah jadi sukar sebab dia dah mati. Jadi, dia nak jaminan keselamatan. Kalau kerajaan ataupun ketua polis negara boleh memberi jaminan keselamatan kepada JOLO, aku rasa dia balik sendiri. Buat apa dia nak lari sana, lari sini, hidup tak aman, diburu Interpol, diburu polis sana, diburu sini. Buat apa? Balik serah diri, masuk jail 4 tahun, 5 tahun, keluar multi-billionaire. Apa ada masalah? Daripada dia lari sana, lari sini kan, entah pembunuh upahan pergi tembak dia, mati kan kat luar negara kan, macam mana? Orang kidnap dia ke, orang culik dia, lagi tak selamat. Jadi, secara teorinya begitulah. Sebab apa? Kita kena fikir, kenapa JOLO tak nak balik? Kalau dia balik mengaku salah, apa hukuman untuk dia? Bukan hukum mati, pecah amanah, rotan, penjara. Apa ada hal duit berbilion? Faham tak? Jadi kita jangan fikir, oh JOLO lari, oh susah nak cari JOLO. Cari JOLO tak susah, kan? Tapi pastikan dia selamat. Sebab dia balik sini, kalau dia kena hukum penjara je, kan? Tapi kalau dia tak balik ni, dia lari sana lari sini, takut-takut dia ditemui mati ni. Faham tak ni? Jadi dalam kes Najib ni, kalau betul dia kena tipu dengan JOLO, rakyat Malaysia boleh gelak dah ni. Pasal apa? Satu Perdana Menteri kena tipu dengan orang berbilion-bilion. Memalukan. So, nasihat aku ialah, orang Melayu kita ni kan, bila dia duduk di satu peringkat, atasan, orang kata apa? Tahta, harta dan wanita. Wanita, harta, tahta, ini semua boleh buatkan kita lupa diri. Jadi dalam kita lupa diri itulah selalunya kita terkena. Jadi berhati-hati dalam melakukan apa-apa perkara yang melibatkan efek skala yang besar. Orang-orang politik, pemimpin-pemimpin ni kena hati-hati. Sebab apa? Dalam senyuman je orang boleh kena dengan kau, tikam belakang lah apa semua ni. Itulah politik. So untuk jadi Perdana Menteri, kena cerdik lah, kena pandai, kena kenali orang-orang yang duduk sebelah kita ni. Yang jauh-jauh tu tak payah, dia orang tak boleh tikam kau. Yang nak tikam kau ni orang yang duduk sebelah-sebelah kau je sebenarnya. Yang senyum, yang baik dengan kau, yang ni kena hati-hati. Sebab kalau nak tikam, dia je yang sampai untuk tikam kau, orang lain tak sampai. So itu komen aku tentang statement yang dikeluarkan oleh Tony Pua, merujuk kepada Datuk Seri Najib sebenarnya telah ditipu oleh pasukan JOLO. Sama-sama kita renungkan. Sekian, wassalam.